Hai, gue Alvin Maulana. Aku Ican Hendra. Kembali lagi bersama kami di Masak.tv. Oke, masih sama gue, ada Ican juga di sini, Ican ya. Iya. Pengen bikin apa, Can? Soto Lamongan. Soto Lamongan. Nah, kita pertama buat bumbu kuning nih. Bumbu kuning. Iya. Apa aja nih isinya? Bawang merah. Apa bedanya soto Lamongan sama soto lain? Soto Lamongan ini ada ini nih rahasianya. Apa tuh? Bandeng goreng. Bandeng goreng. Iya. Tapi juga bisa diganti udang goreng sih, atau dikolaborasikan. Tapi kalau kelemahannya kalau pakai udang goreng nanti kuahnya agak merah. Oh gitu. Iya. Kolaborasinya sama siapa? Sama bandeng sama udang dong. Oh gitu. Masa sama trio macam. Kok bisa ada soto di Lamongan? Kenapa tuh ceritanya? Nah, awal mulanya ini dari bangsa Cina ya. Soto pertama kali dari bangsa Cina bernama Chao Do. Nah, kemudian bangsa Cina masuk ke Indonesia, tepatnya berlabuh di Semarang. Nah, di Semarang ini baru menyebar di berbagai Indonesia. Nah, di Indonesia juga berbagai macam nama-namanya. Contohnya saja di Makassar ya, namanya Soto Makassar. Nah, soto Betawi nih. Nah, beda soto, sendiri. Beda sendiri. Kenapa? Ya kan enggak pakai soun nih kan? Iya. Kuahnya santan, Pi. Kalau ini soto Bandung nih yang beda lagi. Pakai apa ya? Pakai apa? Pakai lobak. Oh, pakai lobak. Apalagi masukin bandeng masukin ya? Iya, bandeng. Bandeng masuk. Bandengnya ini dipotong-potong. Oh, dipotong-potong di sini. Biar gampang dibungkus. Apa mana? Terus ini nih. Ini ketumbar sama merica udah disangrai. Masukin. Terus kemirinya. Kemirinya kurang lebih 3 potong. Tambahin air sedikit. Tambahin air sedikit baru tadi blender. Oke, sambil nunggu si Ican, gue motong-motong ayam kali ya. Ini ayamnya pakai ayam kampung Ican ya? Iya, ayam kampung. Oke, ini ayam udah gue potong. Gue bersih-bersih dulu. Ican, ngapain Ican? Goreng kentang. Untuk kondimennya atau pelengkapnya. Sambil bikin kuah kali Ican ya? Iya. Aku yang goreng, kau bikin kuah. Airnya kurang lebih 2 liter. Terus ayamnya dimasukin. Airnya masukin ayamnya. Ini soto Lamongan yang bikin orang Lamongan asli. Kebanyakan udah tuh, Jan? Iya. Iya, terus? Terus kita tumis bumbu. Tumis bumbu. Nah, ini airnya dibuang dulu nih. Dibuang? Iya. Nih, ada bowl. Kemudian airnya dimasukin kurang lebih 2 liter. Nah, sambil tunggu ini, kita enaknya buat koya. Buat koya? Iya. Apa tuh koya? Koya itu campuran kerupuk sama bawang goreng. Cuman di blender aja? Iya, di blender aja. Kalau nggak punya blender, Pi? Diulek. Ulek. Diulek, ditumbuk. Apa yang ditumbuk? Dase? Ininya. Oh, kan iya. Biasanya kan kalau orang-orang di kamar kan masih ada yang punya lesung tuh. Nah, itu bisa tuh ditumbuk. Loh, adanya lesung pipi, Pi. Oh, lesung pipi. Ya udah, dilihat aja biar tahu manis. Nah, ini udah halus nih. Bisa dimatiin. Bumbu kuning tak masukin ya? Iya, siap. Tunggu berapa jam? Ini simmering kira-kira hampir 2 jam. Nah, ini kayaknya udah 2 jam nih ya? Oh iya. Nah, kalau gitu, berarti ayamnya digoreng? Iya, siap. Ini tak pindahin ya? Oke. Tak pindahin ke samping sini. Kamu bisa goreng di sini. Kita ambil ayamnya ya. Siap. Ini aja satu ya? Iya, Pak. Iya. Tuh, nih, kamu ntar bisa goreng. Udah panas? Udah panas dari tadi. Ya langsung masukin aja. Sip. Nah, ini sambil dibolak-balik ya, Bang ya. Oke, ya. Udah kering tuh, udah pas iya, tuh. Iya. Langsung angkat. Angkat. Sip. Jadi isinya ada soun, terus ada kentang, kol, tomat, sama telur ya.
Udah batuk, udah batuk, udah batuk. Wah, sini bang, udah bang. Dari sudah ya. Biasanya kalau telur satu apa setengah? Seperempat biasanya. Wah, seperempat. Iya, kita kasih setengah. Kita tambahin koya. Terakhir koya? Iya. Jadi gurih banget ya? Iya. Tapi berhubung kita gak suka pedes, paling gak usah dikasih sambal ya. Bawang ini kita. Iya, bawang. Sip. Oke, okay, atau Lamongan udah jadi. Lo tinggal ikutin step by stepnya. Ini benar-benar dari asli, dari orang Lamongan yang sendiri yang bikin. Iya. Pokoknya ini enak banget, seger. Kalau kata orang Jawa, jos gandos. Kotos-kotos. Oh, kotos-kotos. Thank you udah nonton kita. Jangan lupa tontonin terus semua video-video kita. Dan satu lagi nih, semua sosial media lo ikutin. Terus ada satu lagi, Chan. Jangan apa lupa nih buat lo. Sebelumnya kan lo udah banyak kali. Loh, berapa kali video? Dapat banyak deh. Oke, okay, makasih, Bang. Pokoknya tetap tonton terus video kita lainnya. Jangan lupa semua sosial media lo ikutin. Dan yang penting tetap di Masak.tv.